undang. Itu mulai tahun 2015 saya perlu ada bidang dengan menjadi penceramah bebas dan komitmen itu diteruskan 2018 dengan menjadi penceramah bebas sepenuh masa. Beliau juga merupakan presiden pertubuhan alumni Departemen Adam, pernah menjadi Johan Pidato Perdana Islam Allah kebangsaan pada tahun 2006. Mungkin itu program dari angkatan dan dan ini hadir menjadi jurulatih di Malaysia. Jadi tanpa peringatan masa lagi, saya akan menjalankan diri, jalankan hukum perjalanan. Teruskan sesi semua pada Malaysia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lu'datan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Acara, bagi para pegawai, tak tahulah saya senarai salutasi, saya tak ada. Semualah para pegawai yang ada pada hari ini, baik yang berpangkat mahupun yang datang tak terlibat pun sebagai PDRM tapi datang juga. Terima kasih banyak kerana sudi hadir pada petang ini dan sangat mencabar sekali bila ceramah itu berlangsung pada jam 3 petang. Sangat mencabar kerana dia sekat dah dekat dengan asar, dah hampir-hampir itu kan, dengan suasana yang sejuk pula kan. Jadi ini tak ada perkara lain yang paling sesuai selain daripada baring dan tidur. Tapi insyaAllah topik hari ini. Bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Bila dah pengacara majlis dah bagi pantun, kan, indah berbalam si awan petang, dia kata. Awan berarak di celah pohon cemara. Tinggi betul pohon cemara. Sampaikan awan boleh berarak kat celah pokok. Jadi dah dia bagi pantun, saya kenalah jawab. Buah berangan di rumbun pisang, limau kasturi berdaun muda, bulan puasa dah pun datang, bersiap diri menjadi hamba. Orang Jawa mencari bonang, mencari bonang tepi perigi. Jangan pertikaikan kenapa dicari bonang tepi perigi, dah pantun macam tu. Peluang pahala usah dibuang, tidak kita menjadi manusia rugi. Patah jarum ke dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Kalau Ramadan ada di hati, jadi penawar bertahun-tahun. Padi muda jangan dilurut, kalau dilurut patah batang. Hati hawa nafsu jangan diturut, kalau diturut susah datang. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang istimewa. Bila sebut Ramadan ini, andai ini Ramadan terakhirku, kita memang kena fikir inilah Ramadan terakhir. Sebab kalau waktu sekolah rendah, kita rasa puasa tu lama sangat. Serasa macam banyak betul lah masa ni. Lambat betul masa ni berjalan. Kalau sekolah rendah. Sebab masa tu tanggungjawab tak banyak lagi. Kerja tak banyak. Jadi fikir dia nak makan ni. Bila lah boleh makan. Bila boleh makan. Dia tak fikir benda lain. Itu sebab dia rasa lambat sangat berbuka. Masuk sekolah menengah dah pandai berkawan, dah mula ada kerja, dah mula ada homework, dah mula dah pandai bergurau dan sebagainya. Cepat rasa nak berbuka tapi lambat betul nak raya. Tapi pada orang kanak-kanak yang berusia 40-an ke atas macam kita, kita dah jadi dewasa ni dengan kerja, komitmen kerja pula,
Nana pula bekerja bertugas sebagai pegawai polis. Banyak sangat benda-benda yang nak dikejar. Kadang-kadang polis tak tahu dah habis semua kerja dia kena buat dah sekarang. Escort dia kena buat, keselamatan dia kena buat, report palsu dia kena buat, mati kena buat, tu kena buat. Ni budak pula mati pula kena ragging dekat kolej vocational tu, polis juga yang kena. Nak kena semak, kena siasat, tangkap salah, tak tangkap salah. Lepas tu macam-macam. Jadi dengan komitmen banyak, dia rasa masa cepat berlalu. Kan? Macam baru hari tu je. Raya. Bukan raya baru ni. Raya yang terkejut tu. Macam baru je lagi. Dah puasa balik semula. Dah 14 dah. Kita dah mencecah pertengahan Ramadan. Ataupun cakap orang Sarawak ni at the middle. Kan? Macam tu kan lah. Tentulah. Kan? Kita dah sampai ke pertengahan. Kita dah masuk fasa yang kedua puasa. Fasa 10 malam pertama untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Sekarang fasa mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan sebelum kita masuk fasa ketiga, fasa membebaskan kita daripada api neraka. Jadi kejap aja masa berlalu. Macam baru aja puasa itu. Macam baru je raya itu dah puasa balik. Maksudnya nak mati. Macam tu je. Tak payah berkias-kias pansuri. Maksudnya masa cepat berlalu sekarang. Tak. Maksud dia dah dekat dah kita dengan kematian. Apabila masa tu dah tak terasa. Sebab Nabi ambil satu ranting kayu. Nabi buat garisan panjang. Nabi kemudian kami lukiskan gambar segi empat tepat melekat kepada garis yang panjang itu. Nabi cakar-cakar dalam segi empat tepat itu. Nabi kata, garisan panjang itu melambangkan cita-cita manusia. Dia panjang cita-cita. Segi empat tepat itu rupanya setakat itu je umur kita. Dan yang dicakar calah itu telah ujian, dugaan, cobaan dalam hidup kita menyebabkan kita tak terasa masa berlalu. Itu sebabnya kita ambil tajuk andai ini Ramadanku yang terakhir. Kalau inilah Ramadan yang terakhir, apa yang kita akan buat? Contohnya naik nama dekat notice board dekat luar masjid ni. Masjid Mujahidin. Senarai kematian minggu ini. Macam mana katanya? Siapa yang mati minggu ni? Dah ada dah senarai. Isnin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Khamis siapa. Setiap hari lepas Zuhur dia akan update senarai tu. Kita pun tengok senarai. Alhamdulillah, weh, balik. Nama tak ada, balik. Tapi kalau nama kita ada, apa yang kita buat agaknya? Weh, nama kau hari Senin, weh. Esok Ahad Isnin. Isnin ni kau mati. Allahu Akbar. Apa agaknya yang kita buat? Tak pergi dah bazar Ramadan. Duduk dalam masjid, tak keluar. Kan, sujud dia. Silap-silap dia jumpa imam. Imam Masjid Mujahidin. Mam, tolonglah, mam. Minta doa lanjut dapat dalam sebuah minggu, tiga minggu jadilah. Nak raya. Tolonglah, mam. Saya kata imam, saya tak janji. Kita boleh cuba. Imam pun doa. Ya Allah, seorang jemaah masjid ni, ya Allah. Namanya sepatutnya mati yang sini. Dia minta tangguh, ya Allah. Siapa nama? Dia tanya pula nama. Namanya sebulan, ya Allah. Mudah-mudahan dimakbulkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Dia pun keluar pergi tengok. Padam nama dia. Dah yang bawah yang hari Selasa tu pula jadi Isnin mati. Dah aku pula mati selaka untuk dia ni. Dia marah lah kawan. Dah dia pula masuk ke masjid. Tak sudah cerita. Masalahnya kita tak tahu kita mati bila. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ramadan ini bulan istimewa. Dalamnya diturunkan Quran. Dibuka pintu-pintu syurga. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Itu pun ada orang sibuk nak buka pintu neraka. Bukalah kejap ya. Begitu terhampar pintu keampunan. Kehadirannya dirindukan. Kepergiannya dipilukan. Seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang soleh dan beriman.
dengan promosi pahala yang pelbagai ragam, promosi pahala nak keluar dekat TV, corong, radio, hadis-hadis di-sharekan berlumba-lumba dengan promosi jualan untuk hari raya. Tetapi yang mana yang lebih segar dalam ingatan kita? Kan? Dengan promosi ini tawarkan kepada kita supaya kita jadi pemburu pahala, maka sangat layaklah bulan Ramadan disebut sebagai bulan barakah, bulan penuh keberkatan. Dan sesiapa pun yang berjumpa dengan bulan mulia ini pasti akan mendapatkan keberkatan. Bukan hanya orang yang selalu beraktiviti di masjid, bukan hanya orang yang solat, bukan hanya orang yang mengaji Al-Quran, tetapi juga orang yang berada di luar masjid pun akan mendapat pengaruh berkatnya. Contohnya penjual keperluan hidup, pakaian dan lain-lainnya, semuanya mereka akan dapat berkat juga sebab dia nak bantu orang untuk dapatkan keperluan. Siangnya Allah wajib kita berpuasa dan malamnya dianjurkan untuk ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya tarawih dan juga tadarus. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa tidurnya orang daripada bulan puasa itu masih lebih baik daripada tidurnya orang yang tidak puasa. Bayangkan. Tidur bulan puasa pun baik, dapat pahala lagi baik daripada orang yang buka mata tapi buat maksiat. Buka mata daripada pagi sampai ke malam, istiqamah dia. Bukan membaca Al-Quran, tapi membaca TikTok. Istiqamah dia. Allah, Allah, Allah. Sampailah ke petang, tak terasa masa berlalu. Yang lelaki pun sama. Bukan semua dia tengok Samsul Tebat. Faham? Nampak Ustaz Zain terus. Faham? Lepas tu, faham? Produk jualan langsung. Macam mana nak membesarkan dada? Macam mana nak membesarkan kaki? Macam mana nak membesarkan senapang? Semua dia. Semua dia. Tak faham senapang, lantak lah kau. Tak ada aku nak cerita dia. Kau fikir sini. Betul. Dalam TikTok semua ada. Bukan semua benda baik. Betul tak? Jadi, jangan habiskan masa untuk benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Bahkan ada pandangan kata, kalau siapa yang berdusta, dalam satu hadis tu kan, berdusta, menipu, kemudian buat maksiat, bercakap kata-kata kesat, maka terbatallah puasanya. Tapi pandangan ulama kata, hadis ni hadis yang batil, maksud sebenar di sebalik hadis ni, bukanlah pahala puasa, bukannya puasa tu batal, tapi pahalanya tu yang akan terbatal. Itu sebab orang tu terlalu cakap, kau macam tu baik kau tak payah puasa lah. Kan, orang perempuan kan, yang tak bertudung, tak tutup aurat, pakai ketat-ketat, jalan sana sini, habis negatif orang lainnya pahala. Yang dia tu, tu orang cakap, baiklah kau tak payah puasa. Patut kau tutup aurat, apa hukum tutup aurat? Wajib. Dia tutup aurat, bukan balut aurat orang perempuan. Dia pakai tudung tapi bajunya ketat macam balut nangka. Tapi yang uniform tu nak buat cana kan? Uniform tu semua ngam-ngam je. Kan? Kalau dia kawat tu orang lelaki, pastikan fokus di tempat ni betul. Jangan pandang tempat-tempat boleh merosakkan pahala puasa kita. Faham? Dan tentunya bulan mulia ini tidak selamanya bersama kita. Ramadan harus meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Dua tu je. Kita tak tahu bila kita mati. Tercokik biji buah tamar pun boleh mati. Makan roti john sebatang boleh mati. Makan mutabak sampai 5 keping. Apa kegila kau makan mutabak sampai 5 keping. Benda tu kembang dalam perut pun boleh mati. Kan? Macam-macam sebab boleh mati. Pepatah menyatakan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah mungkin istilah yang sesuai untuk Ramadan. Itu sebabnya imam kadang-kadang bila dia menghayati Ramadan itu, pada sujud yang terakhir tarawih, dia rasa sedih sangat. Itu yang dia sujud lama, menangis dia. Menangis. Tetapi makmum bukan semua perasaan sama macam imam. Aduh, lama pula dia sujud. Sakit tengkuk akulah. Itulah dia.
Kadang-kadang menghayati Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, berbahagialah wahai pemburu kebaikan dan berhentilah pelaku maksiat dari melakukan keburukan. Berbahagialah orang yang cari pahala. Contoh yang menganjurkan program ceramah pada hari ini, salah seorang daripada pemburu pahala. Panggil pula penceramah, bukan kaleng-kaleng. Contoh. Nak bagi ramai datang, kenalah panggil yang top 5 Malaysia. Cik, konon. Konon. Tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Sebab apa? Dan pada waktu-waktu macam ni, waktu kritikal orang lelaki, kita buat kuliah agama. Sebab orang lelaki terkenal, ujian yang paling berat adalah pada waktu asar. Nabi masuk aja asar. Nabi lagi kuat beribadah kerana Nabi sedar kejap lagi dah nak berbuka puasa. Tetapi lelaki-lelaki di sini, ataupun lelaki itu, masuk aja asar, dia dah mula fikir, nak makan apa buka nanti? Nak beli apa agaknya nanti? Tahu kufah nak beli kat mana? Roti John kat mana? Mutabak Singapura mana? Rojak ni kat mana? Orang perempuan saya tak tegur. Sebab orang perempuan bukan lepas asar. Lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa. Jadi saya tak payah tegur. Itu tak boleh diselamatkan dah. Kita aja. Faham? Sebab orang perempuan dia sebagai ketua di bahagian chef ni, jadi dia kena pastikan, selaraskan, koordinasikan menu untuk berbuka puasa. Jadi sejenak kita membayangkan, pertanyaan kita di saat ini, apakah sudah maksimum ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini? Sampai akhir bulan suci ini, berapa kali dah kita khatamkan Quran? Apakah kita sudah mendapat keampunan? Persoalan itu. Jadi apakah jawapannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV. Apa maksudnya? Tanya balik. Cukup banyak tak kita ibadah? Tarawih dah ada tinggal ke belum? Paling tidak kalau tertinggal terlepas berjemaah, buat sendiri di rumah. Jangan tak buat. Bulan ini sahaja ada solat sunat tarawih. Walau macam mana pun Al-Ustaz yang membaca doa tadi yang jaga bahagian agama, memohon buat surat rasmi kepada Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Mohon tarawih ini ditangguh, dilanjutkan sampai Syawal. Tak dapat. Tak dapat. Hanya bulan puasa saja kita dapat tarawih. Okay. Apakah kita berapa kali dah khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Oh, dia ambil hadis tu. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Penyamai 1 kali khatam. InsyaAllah banyak kali dah khatam. Itu sebab kalau kita solat sunat tarawih di Negeri Sembilan, di Negeri Sembilan dia ada yang buat 10 rakaat. 8, 10 atau 20. Yang buat 10, setiap rakaat yang kedua, dia akan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, surah Ikhlas 3 kali. Jadi dia berapa kali khatam Quran. Macam itulah. Tapi maksudnya khatam ni berapa kali khatam? Bukan cerita khatam Quran ni, khatam Quran yang grup-grup tu, itu pun terkiar-kiar nak ngabihkannya. Sebab grup lelaki je ramai, perempuan tak ramai. Heran tak? Dia pun heran. Memang lelaki tak ramai, memang heran. Kan? Sebab biasanya perempuan yang lagi ramai. Imam Syafi'i, berapa kali dia khatam pada bulan Ramadan? Berapa kali Imam Syafi'i khatam Quran pada Ramadan? 2 ke 3 kali setiap hari pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i. Memang tak dapat tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Kan? Tapi kalau kita baca 1 hari 1 juzuk, logiknya kita boleh khatam. Tapi ya, tugas ustaz menjaga keselamatan negara. Saya memang tidak akan dapat menyempurnakan.
Mana ni? Macam tu kan? Macam tu kan? Cepat-cepat pergi bazar Ramadan beli roti John. Tak ada. Cepat besar dah nak mati. Ini takut tak sempat makan mutabak. Tak ada. Tak ada. Nak makan cerut lagi. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Masa tu semua nak beribadah. Menangis-nangis. Sujud tak. Sujud tak apa-apa bangun. Ya Allah. Ampunkan dosa aku. Ya Allah. Ampunkan dosa aku. Ya Allah. Semalam tak puas. Ini tak puasa lah semalam. Allahu Akbar. Layaknya orang beriman di saat Ramadan pergi dan berganti dengan bulan baru mengisi dengan nilai-nilai Ramadan. Doa yang sangat indah yang dilantunkan oleh orang-orang soleh dahulu. Antaranya sebagai berikut. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimli Ramadana wa tusallimuhu minni mutakabbal. Mutakabbal. Maknanya apa? Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan. Serahkanlah Ramadan kepadaku. Engkau menerimanya. Yakni ibadahku di bulan Ramadan dariku dengan redha. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin. Barulah betul malam raya. Malam raya tu rasa gembira bukan duduk dekat uptown. Malam ke malam raya tu kita meraihkan kemenangan. Setelah sebulan melawan hawa nafsu. Barulah takbir itu gembira. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gembira, semangat. Ini Allah sedih sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puasa tak cukup. Ya. Di pagi itu dia ingat pada Quran, pada ingat arwah, kata, tak, pagi raya, malam raya, tak boleh sungguh-sungguh. Itu sebab ada setengah taman-taman perumahan, kampung-kampung, dia buat tarikh rumah ke rumah. Malam tu, sebab lepas solat sunat Aidilfitri, dah tak boleh takbir. Itu sebabnya nak tengok kita menuju ke situ, jaga setiap hari bulan Ramadan. Setiap saat mustahak macam sekarang, dengar ceramah, Alhamdulillah. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari ini. Ya. Ibnu Jauzi pernah berkata tentang bagaimanakah alim ulama juga menyatakan memberi pesan berkenaan dengan sisa-sisa Ramadan. Kata dia apa? Akhirilah Ramadan dengan amalan yang terbaik. Akhirilah Ramadan dengan amalan yang terbaik. Tentang perpisahan dengan bulan Ramadan, dia menggambarkan seperti kuda yang berlumba. Seekor kuda berlumba jika mendekati garis penamat, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Maka jangan sampai kuda lebih baik dari kamu, kata Ibnu Jauzi. Kadang-kadang lari bagus. Lari ni, oh pucuk bagus. Tapi bila sampai pada 50 meter yang terakhir, dia mula slow. Dah mula pergi sibuk dengan benda-benda lain. Malam pertama ramai terawih, imam tak ada parking. Parking imam pun disambut. Bayangan imam tak ada parking, punya ramai orang datang. Masuk malam ke 17-18, tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan tak parking luar, dalam masjid dia boleh parking. Dekat saf yang kelima, dia boleh parking dah. Orang dah mula tak ramai. Dia terdengar lagu. Teng, 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 teng. Hai selamat hari raya. Oh, jadi dia. Dikam dah, oh, mati. Ya, sibuk nak shopping. Jangan membazir. Saya baru je ceramah pagi tadi dekat Kuliah Duha. Tajuknya, Ramadan bukan bulan pembaziran. Jangan membazir. Membazir saudara dengan siapa?
Setan semua tu. Tak ada fikir panjang tu, setan aja. Cuba orang cakap kau, kau ni setan lah, marah gitu. Apa hal marah? Jangan cakap setan, kau sedara dengan setan pun marah. Tapi perangai kita menyebabkan kita diiktiraf sebagai sedara dengan setan, kita tak marah. Malahan dengan istiqomahnya membuat pembaziran. Setan yang tengah kena ikat, yang tengah ikat kaki dengan tangan ni gelak. Haha, sedara ada. Jadi, kerana sesungguhnya amalan kita itu dinilai ketika di akhirnya. Jika kamu termasuk dalam yang tidak baik dalam penyambutannya, maka semoga kamu mampu melakukan yang terbaik saat perpisahan. Maksudnya, kalau mula-mula kita slow, patutnya hujung tu mesti laju. Ini mula-mula slow, hujung lagi tak ada. Mula-mula slow, pergi semayang lambat, depan, ada semua pergi semayang, pergilah. Malam ke-15, malam ke-16 dah mula hilang. Ada tu siap bangga lagi. Mulai malam ke-20, kau dah tak nampak muka aku lagi tau. Sebab aku kena sibuk siapkan kuih. Siapa nak order, PM tepi. Ya, pergi. Senangan kita kena kejar Ramadan tak air. Tak usah sibuk nak buat kuih raya. Beli je. Ataupun pancuh tu beli tepung tu gaulkan dengan macam-macam perasa. Buat dalam 5 kilo macam tu. 10 kilo. Kemudian acuan je beza. Acuan yang bintang, dah sini bekas. Acuan bulan, dah bakar, ni bekas ni. Petak, bulan, 4 segi, 3 segi, 6 segi, pap. Jadi ada 6-7 kuih dengan sekali pancuhan saja. Ataupun beli aja, murah aja sekarang. Sebenarnya, yang mana satu yang kau buat, satu aja buat. Yang lain semua beli. Tentu cakap. Sebenarnya tak ada satu pun buat. Apa masalah? Kalaupun Allah maafkan raya tak beli lagi. Malam tu diumumkan, raya ditangguhkan. Ada? Tak ada. Raya tetap raya. Ingat tak waktu malam raya terkejut tu? Berapa batang lemang tegak isi tak ada? Tetap raya walaupun kau tak bakal lemang. Apa masalah? Itu sebabnya yang nak kita kejar adalah Ramadan. Maka kata ini yang tentang perlombaan kuda tadi mengandungi pesanan bahawa dalam perlombaan kuda misalnya, kuda yang cerdas tentu akan berlari dan memacu pada sisa-sisa terakhirnya. Tenaganya akan menjadi juara terutama ketika akan mendekati garisan penamat. Kuda yang cerdas akan memberikan hadiah terbaik untuk tuannya. Ketika kita berada di akhir Ramadan, maka kita harus lebih semangat. Jangan sampai kita yang dikalahkan oleh seekor kuda yang tidak berakal. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ya. Sedih semua. Kenapalah pilih tajuk ni? Dah cerita mati jadi pula Samsul Bat ni. Tak apalah. Ingat mati dapat pahala. Minta mati dosa. Tak boleh minta mati. Ya Allah matikanlah aku. Ya Allah aku tak tahan. Ya Allah aku nak mati. Tak boleh. Faham? Ingat mati. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ada satu hamba Allah buat masjid di Sendayan Negeri Sembilan. Dia buat masjid, dia beli tanah, harga wakaf tanah 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Dan siap satu petak dekat situ. Kalau dia mati besok, situ tanam, dia kata. Kita dekat kampung kita, pengurusi khairat kematian pun tak mungkin lubang kubur. Itu saya kata tadi. Ingat mati dapat pahala. Itu sebabnya kalau doa, jangan main doa. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Ya Allah. Tak. Lapik bila doa. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Ya Allah. Macam tu. Panjang umur justahkan orang baik apa. Allah, Allah, sampun. Bilalah nak mati ni, Allah. Dulu kau tak banyak umur. Faham? Itu sebab setiap kali kalau ada orang sambut hari lahir, orang semua bagi ucapan, semua orang boleh perasan ucapan saya. Selamat hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan.
dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu. Biarlah panjang umur ada faedah untuk orang. Tak ada lah kenapa lah panjang betul umur tua ni menyusahkan orang ni. Betul tak? Jangan macam tu. Kalau tua nak mati sangat, sibuk nak kahwin lagi. Badan dah bau tanah nak. Nak kahwin. Tapi kalau dah jodoh, kan kahwin lah. Orang bau minyak wangi malam pertama dia bau minyak angin. Allah, Allah. Ha, tu kan. Ha. Cuba kita renungkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, celakalah seseorang aku disebut-sebut di depannya dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemuinya kemudian keluar sebelumnya mendapatkan keampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga kerana kebaktiannya. Kalau kita ingatlah peristiwa Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sebut amin, amin, amin. Tiga kali Nabi sebut amin. Sahabat tanya, sesungguhnya kami nampak, kami melihat kau naik ke atas mimbar dan kau sebut tiga kali amin ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa. Doa yang pertama. Kalaulah seseorang itu membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan, sesungguhnya akan dimasukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkan rahmat darinya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut. Barang siapa yang berkesempatan hidup dengan kedua orang tuanya atau salah seorang daripadanya, tapi dia tidak berbuat baik kepadanya, nescaya masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut yang kedua. Dan bila disebutkan namamu Muhammad kepadanya dan dia tidak berselawat, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Jadi jangan sampai Ramadan itu berlalu tanpa dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu mengejar Ramadan ini dengan meraih pahala demi mengejar satu matlamat asas, iaitu mendapatkan ketakwaan daripada Allah. Mungkin puasa kita hanya puasa lapar dan dahaga sahaja. Kita belum sampai tahap mempuasakan lisan dari kata-kata yang haram. Mempuasakan mata dari pandangan terlarang. Mempuasakan telinga dari pendengaran yang tidak baik. Lantas dengan kelalaian itu semua, apakah layak kita menjadi hamba-hamba yang diampuni? Ramadan itu akan selalu menyapa dalam hati orang-orang beriman dengan sapaan lembut dan indah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dia tak sebut orang-orang Islam pun, dia tak sebut pun orang Kuching, dia tak sebut wahai warga PDRM, ha. Tapi dia sebut wahai orang-orang beriman, maknanya orang yang tak puasa. Bak kata orang Sarawak, most probably, berkemungkinan besar dia tidak beriman. Geng-geng GPH, geng plastik hitam. Geng-geng triple Y, ya-ya-ye. Maka dengan sengaja tak puasa, otomatik kita masukkan dia masuk dan kategori orang tak beriman. Melainkan orang yang mendapat kelonggaran. Contohnya ABC, Allah bagi cuti. Orang perempuan berperamai yang Allah bagi cuti. Tapi tengoklah umur. Kalau dah 60 tak ada mananya kau boleh dapat cuti lagi. Kan? Ha. Tapi Allah Maha Kaya. Allah jadikan orang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Itu sebabnya geng-geng plastik hitam dengan yak-yak je dah bermesyuarat datang puasa sebelum Ramadan. Kedai mana yang buka Ramadan ini? Siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan makanan dengan kadar segera untuk bekalan sahabat-sahabat? Rakan sejenayah. Dia nampak lah, risau. Kita tak ada fikir risau pun. Relax aja. Nampak lah.
Maka dengan itu, jagalah. Jagalah hatimu untukku. Kata Nabi. Jagalah nilai-nilai hati yang telah suci. Kada baru saja mendapat pelatihan selama satu bulan penuh. Dan sekarang sudah ada padamu. Persembahkan untukku atau untuk Ramadan berikutnya. Allah Ta'ala beri mudah diskusi. Maknanya, ibadah kita ni, kita harap dapat menjadikan kita manusia lebih baik. Sebulan latihan, kita boleh sembahyang solat di awal waktu. 5 minit sebelum zuhur dan sampai masjid. Kalau tidak 5 minit sebelum zuhur, kat kedai makan. Allahu Akbar, dah zuhur dah, sampai makan. Tapi di bulan puasa, bak kata orang Sarawak, unsankerable. Tak disangka-sangka. Dia boleh datang awal ke masjid waktu zuhur. Kadang-kadang hari Jumaat setengah jam sebelum, tak pernah berlaku pada bulan-bulan lain. Belum tahu lagi ada yang lagi hebat lagi. Dia hafal. Dia boleh hafal waktu maghrib sebulan. Malam ni 6.25 dah ni. Dia wajib tu. Kan? Apa? Apa buka puasa? 6 apa? Cik, bapak tak tahu. Tak tahu lah Ustaz sebut ibadah kan. Satu layak kan. Maghrib apa maghrib? 6.45 eh? 6.45. Ha, 6.45, 6.44. Hari ni 6.45 tapi 2 hari je. Lepas tu dia akan jadi 6.44 dah. Tetapi berbeza dengan Sari K. Wah, dia buat pula perbandingan tu dengan daerah lain. Dia siap hafal daerah lain sekali. Nasyata. Tak adalah waktu lain yang paling power sekali ingat waktu maghrib pada bulan puasa. Siap hafal imsak sekali. Haa, dahsyat, dahsyat. Tapi jika diri ini tahu bahawa ini Ramadan terakhirku, maka pastilah aku bersimpuh untuk selalu mengingati namamu, merangkai baik-baik cinta, kasih dan puji-pujian untukmu, ya Allah. Andai ini Ramadan terakhir, akan kupastikan puasaku berkualiti. Yang mungkin saat-saat ini puasaku hanya formaliti. Orang puasa, aku puasalah. Jika ini Ramadan terakhirku, maka pastilah waktuku ku habiskan untuk selalu mengingatmu. Aku rapikan solatku berjemaah di masjid tepat waktu. Bukan seperti saat ini, aku solat seperti hanya tuntutan, tapi tidak menjadikannya sebagai keperluan. Atau bahkan kadang-kadang, atau terlalu sering aku lupakan. Solatku pastilah menjadi sangat berkualiti, khusyuk, tawaduk sebagaimana seorang hamba saat memohon sesuatu kepada tuannya. Merenungi akan sumpah yang terus saja aku ingkari, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Kan? Lupa kita ikrar solatku, ibadahku, hidupku dan matiku akan kuserahkan hanya kepadamu, ya Allah. Jika ini Ramadan terakhirku, pastilah rumah ini akan sentiasa terhias dengan amal solat. Aku tak akan melepas detik pun tanpa melantunkan firman-firmanmu siang malam sentiasa mengabdi kepadamu. Aku sedar di saat siang tiba, fikiranku lebih banyak waktu untuk berzikir mengingatimu. Aku berusaha melupakan sebahagian besar urusan duniaku untuk menyatakan cintaku kepadamu, ya Allah. Saat malam tiba, Qiyamul Lail menjadi teman akrab bagiku. Al-Quran menjadi rutinku. Jika ini Ramadan terakhirku, diamku kan selalu terkenang kembali dosa-dosaku. Derhaka kepada ayah bonda kerana telah melupakan mereka. Menangis kerana tak sempat berziarah menabur doa untuk mereka. Air mataku jatuh membasahi pipiku sampai membasahi hatiku yang penuh dosa dan nista. Jika ini Ramadan terakhirku, pastilah aku sujud bersimpuh mengharap, memohon untuk bertemu Ramadan berikutnya dengan nikmat yang telah orang-orang soleh rasakan. Doa, kalau boleh, kalau dah tahu kelebihan Ramadan, dia berdoa berharap, kalau boleh biarlah sepanjang tahun Ramadan. Bila Ramadan tiba, kita tengok betapa cepat masa berlalu. Macam baru aja puasa. Begitulah gambarannya akhir zaman, yang mana seminggu dirasakan bagai sehari, sehari dirasakan bagai sejam, sejam dirasakan bagai seminit. Memasuki fasa bulan yang penuh barakah ini, renungkanlah kembali surah yang diperintahkan untuk berpuasa,
yakni surah Al-Baqarah. Kita kenapa kita puasa? Kita kena ingat, pertama, menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Di Palestin, berapa ramai kanak-kanak terbunuh. Baru-baru ni dia boleh serang hospital. Dia tawan doktor, tangkap semua doktor, tak tahu siapa nak merawat dah pesakit-pesakit. Nurse pun dikurung. Malahan ada yang dibunuh, tuan-tuan dan puan sekalian. Hospital di Palestin mencatatkan kematian kanak-kanak purata setiap hari. 15 orang kanak-kanak setiap hari mati akibat tak ada makanan dan dehidrasi. Bayangkan, 95% rumah di Palestin mencatu makanan supaya mereka paling tidak hanya ada satu hidangan saja sehari, kena memastikan bekalan makanan mencukupi. Hanya 1.5 liter air sahaja untuk setiap rakyat di Palestin. 1.5 liter setiap seorang yang boleh digunakan untuk mandi, makan, minum dan membersihkan diri. 1.5 liter sahaja. Macam manalah nak hidup kat sana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan kita di sini makan tapi kemudian tak habis. Makan kemudian buang. Menurut statistik di Malaysia, sebanyak 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Bersamaan 534,000 tan makanan sebulan dibuang. Daripada 534,000 tan makanan ini dibuang itu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Makanan yang belum disentuh itu, kalau ikutkan, boleh menjamu lebih 180 juta orang untuk makan. Lebih ramai berganda-ganda daripada jumlah penduduk Malaysia yang baru 33 juta. Bayangkan. Macam itulah teruknya kita dalam bab makan. Dengan diberi nikmat kesihatan dan umur, Allah bagi hajah dan peluang bertemu Ramadan. Maka jangan lupakan mereka yang memerlukan. Begitu juga tujuan puasa untuk mengawal hawa nafsu. Kawallah hawa nafsu kita. Kadang-kadang ada orang makan pada bulan Ramadan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Buka puasa dia balas dendam pada makanan. Siap engkau tafufah. Semua makanan Cina tu ditelan. Makanan bunyi Cina. Taufufah, lai chi kang, yong taufu, cha kue tiao. Semua ditelan. Habis. Tu belum lagi makanan-makanan yang Korea. Boleh. Tteokbokki. Tteokbokki kan. Apa lagi? Ramen. Telan semua. Rumde. Hanumde nah. Berkahak-kahak cakap. Lupa dia. Ada orang yang lagi susah daripada kita. Bayangkan orang Rohingya telefon Mufti Arab Saudi, dia tanya, wahai Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Sebab puasa tak puasa sama, mereka tak ada makanan. Ya. Saya yakin yang datang ke masjid petang ini sangat yakin petang ini ada makanan untuk dia. Tak ada pun. Kita tak ada makanan hari ini. Apa kita nak makan? Tak ada. Bila dah datang ke masjid hari ini, ada harapan makan per pri. Mungkin paling tidak dapat bubur lambuk ke apa ke, bungkusan makanan ke. Kan? Pergi bazar Ramadan. Orang tak pergi bazar Ramadan sekarang ini. Bazram menyampah. Bazram pula. Maka kita rancanglah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik. Tetapi kita tidak tahu bahawa kita mungkin tidak sempat melakukan apa saja dirancang kerana ajal dan maut. Jadi siapa yang tahu bila, di mana dan bagaimana. Sebab kalau kita tahulah kita akan mati, sudah tentu kita akan jaga. Kalau nak buat maksiat, kata Syekh Ibrahim Adham, jawab dulu 5 soalan ni. Soalan pertama,
jangan kau makan apa, kau jangan kau cari dia. Yang pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak engkau. Cari. Mana datang eh, semua tempat Allah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Mana datang eh, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Oh, ada satu tanah baru buka. Dekat kucing. Itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu nak dicabut nyawa engkau, minta tangguh dengan malaikat maut. Besoklah datang, hari ini dah hal. Tak dapat, tak cepat, tak lambat sesaat, itulah masa kita akan mati. Dan kelima, waktu nak dimasukkan kau ke dalam neraka, minta tangguhkan bagi aku ibadah dulu, barulah masukkan aku dalam syurga atau neraka. Mana dapat, sudahnya. Jangankan lima, satu soalan pun kita tak boleh jawab daripada lima-lima soalan. Jadi, begitu juga kita sendiri tak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah jadikan mati dan hidup kita untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau kita ambil sikap sambil lewa, acuh tak acuh menyambut Ramadan, yang meriahnya cuma makanan yang dihidangkan ketika berbuka, tapi solatnya masih sama di akhir waktu. Qurannya masih sama tidak mampu untuk diselak helaian mushafnya dan dibiarkan sepi. Solat subuhnya masih sama lewat. Katilnya, bilik airnya sama. Bilik tidurnya masih sama bersepah tidak berkemas. Mulutnya masih sama mengumpat membawa fitnah. Dan sedekahnya masih sama RM1. Pada tabung masjid sahaja. Apabila Allah mentakdirkan kita dipanjangkan usia untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, seharusnya sujud syukur kerana Allah beri kita peluang untuk berebut pahala, menambah bekal di hari akhirat kelak. Juga bersyukur untuk memperbaiki segala kelemahan yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu. Lakukanlah sehabis baik. Berazamlah melaksanakan solat surat tarawih setiap malam walau keadaan sibuk sekalipun. Kalau kita dahulu begitu malas menunaikan solat, kali ini dah rajin solat. Dah rajin solat tapi selalu lambat. Kali ini solatlah di awal waktu. Dulu solat awal waktu tapi semayang seorang-seorang. Semayang awal waktu berjemaah. Dulu solat berjemaah, lepas bagi salam berambuih balik. Maka lepas ini sambunglah dengan zikir dan juga berdoa. Kemudian ini sambung pula dengan solat sunat. Solat sunat yang kita tahu kita buatlah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Selama ni tak pernah qiyamul lail, kita cubalah qiyamul lail. Tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat qiyamul lail setahun sekali, buat 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, buatlah seumur hidup sekali. Tak dapat seumur hidup sekali, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Contoh je lah. Bangun malam, qiyamul lail ni qiyamul lail. Bangun malam beribadah. Bangun malam, koncing, tidur balik, tak kira. Itu tak dianggap sebagai ibadah. Sungguh andai ini Ramadan terakhir, sekurang-kurangnya kita berjaya menghabiskan solat tarawih hinggalah Syawal menjelma. Mungkin tahun depan kita tidak berkesempatan lagi. Berapa ramai kawan kita itu 2 hari nak puasa meninggal dunia. Dalam bulan Ramadan ni, berapa ramai orang meninggal dunia. Tercokik, sudu, mati. Allahuakbar, sian betul. Dia ingatkan coklat, rupanya guli, mati. Ni sekarang ni cuba tengok yang mati ni. Buli mati. Tergelecer dekat tingkat atas, jatuh daripada tingkat berapa, mati. Pening betul polis nak menyiasat perkara. Kan? Ada yang banyaknya mati terkejut, sudden death dalam bahasa orang Sarawak. Ya, itu sebabnya. Ya Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Nabi Muhammad yang mulia juga pada asalnya tidak tahu membaca. Buta huruf, tetapi bukan makna Nabi seorang yang lemah. Nabi buta huruf nak menunjukkan kebesarannya Al-Quran. Dan Nabi terus boleh ingat. Nabi terus boleh bagi tahu dekat orang. Jadi Al-Quran bukan direka cipta. Bukan dibuat-buat. Tetapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah rasa terlambat atau tidak sempat untuk belajar membaca Al-Quran. Selagi Allah menggunakan kita umur yang panjang, rezeki kesihatan, seitulah peluang untuk belajar masih terbuka. Masa yang ada, isikan dengan membaca Al-Quran, bukannya membaca WhatsApp saja. Oh. Banyak kalah merenung dan membaca menghayati maksud Al-Quran, bukannya merenung menghayati episod drama lelaki itu. Hati tercarik luka. Suamiku seorang pilot. Macam tu. Banyak tajuk drama, aku tahu tajuk je, tak tengok. Orang share dan TikTok. Kan? Jika sebelum ni bersahur, tidur semula. Lepas ni kita tukar. Lepas sahur, terus tunggu subuh. Dan terus solat. Dan teruslah bekerja. Macam tu. Kan? Kalau sebelum ni waktu siang, banyak diperuntukkan untuk tidur. Tukarkan bersatu bermanfaat dan produktif. Usia yang meningkat, jelas merasakan yang kematian semakin menghampiri kita. Tengok, kursi ni pun dah melawat ke bawah. Okey. Jika suatu dulu usia kanak-kanak seronok menyambut Ramadan sebab akan dapat main bunga api, dapat makan makanan yang beli di bazar Ramadan, teruja menanti Syawal untuk mengutip duit raya sekiranya berpuasa penuh, tetapi tidak lagi waktu usia semakin menginjak dan semakin bertambah, apa yang terfikir di hati kita cuma, adakah aku sudah lakukan sehabis baik untuk Ramadan ini? Adakah ini Ramadan terakhir aku? Tahun depan ada lagi, tak sempat tak aku dengan Ramadan akan datang. Suatu akhbar memaparkan kisah adik-adik kita, ramai saudara-saudara kita yang terbabit dengan kemalangan, kematian dan sebagainya dalam Ramadan mulia ini. Kita seharusnya mereka kagum kerana pemergian mereka sebagai ahli syurga yang sudah menghafal Al-Quran. Ada yang tahfiz, mati, terbakar, kan? Dan sebagainya. Malah pemergian mereka yang husnul khatimah dalam perjalanan untuk menuju ke daurah tafsir Al-Quran, mati di bulan Ramadan dengan keredaannya. Itu sebabnya merupakan azam Ramadan salah seorang kita ni. Sepatutnya azamnya, kalau mati, biarlah mati dalam keadaan bersedia. Allah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr. Maka marilah sama-sama kita dalam bahasa orang Sarawak, all out. Dengan baki yang tinggal 16-15 hari sahaja lagi, janganlah kita sia-siakan. Kan? Jangan pernah persiakan peluang dan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sebulan yang Allah beri adalah masa terbaik untuk meninggalkan segala benda-benda jahil, jahiliah yang bersarang dalam hati kita. Tinggalkanlah perkara yang tidak bermanfaat untuk kita, untuk kita kejar akhirat nanti. Masa terbaik untuk kita merenung dan muhasabah sejauh mana kita sudah menghargai Ramadan. Sejauh mana amal ibadah telah kita lakukan. Jika masih sama dan tiada perubahan, maka bersegeralah. Sungguh kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat maupun status kesihatan kita. Kita nampak dekat hospital dia pakai oksigen. Kita pun cakap, ini tak besok lusa ni. Rupanya yang bercakap tu tak pandang ke kanan, kena gelek depan hospital. Yang pakai oksigen tu pula elok balik macam Yasin untuk kita. Kan? Sebulan Allah beri kat kita, tuan-tuan. Sungguhlah, berbaki beberapa hari lagi, masih belum terlambat. Marilah kita melakukan pecutan. Buatlah sehabis baik. Berusahalah merebut malam yang istimewa yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam, oi. Lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan 83.33 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Malahan yang sampai umur 80 tahun pun dah tak rupa orang. Apa? Betul. Dah tak ingat dah kadang-kadang. Ada yang elok-elok lah. Ada yang ingat-ingat.
Itu sebabnya jaga. Jangan risau pasal tanda-tanda. Malam tadi confirm Lailatul Qadar. Nampaklah aku nampak pokok tu sujud weh. Petang esok nampak majlis bandaraya punggah pokok tu bawa balik. Itu tumbang bukan sujud. Rebut aja 10 malam terakhir. Beribadah 10 malam terakhir. Yang disibukkannya pasang pelita. Mak aku cakap, waktu kalau pasang pelita, malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun macam kau? Malaikat tu kalau nak turun tu dalam malam-malam Al-Qadar dia, siapa rumah yang beribadah, dia akan berlumba-lumba pergi ke rumah tu. Tu cerita dia. Jadi hidupkan dengan ibadah. Kok habis malih pun lah. Macam tu lah. Cakap ni 9. Kalau habis malas sekalipun. Jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Paling tidak. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Tak susah. Contohnya, orang perempuan. Tapi ustaz, saya malam last tu selalu datang. Tak boleh nak ngaji. Ambil nombor accounts Masjid Al-Mujahidin. Bila malam, transfer. Masuk ke dalam account. Malam besok, Masjid Al-Mujahidin tempat lain pula. Kemudian Masjid Al-Iman. Masjid At-Taqwa. Setiap malam misi, pub, isi online. Bank. Merek. Bank Islam. Cim Bank. CIMB Bank. Account number 0501202011238. Description. Doakan saya kaya. Amount, singgit. Itu tak tahan. Tangan amount aja singgit. Mempertahankan keseringgitannya. Sedekah. Bagi duit raya dekat mak pun. Bagi bulan Ramadan, mak. Alhamdulillah, mak. Along dah bank inkan duit raya untuk mak. Cepatnya aku bagi. Bukan apa, bulan puasa kan lagi besar pahala sedekah, mak. Oh, mana pagi raya dapat lain ni? Sudah. Jadi bagi kalau nak bagi 1,000, bagi 900 saja bulan puasa, lagi 100 simpan envelope untuk pagi raya. Macam tu. Iya. Orang perempuan boleh pakat. Saya cutilah ustaz, pakat 5-6 orang. Liza, Zira, Maryam, Mira, Rogayah, Salma. 6 orang kumpul. Kumpul duit. Kau ada berapa? Kena 50, 30, 20. Campur-campur dapatlah RM350. Beli bawang, beli beras, beli minyak, beli ayam, beli telur. Okey, malam ni pergi rumah Rogayah lepas tarawih. Semua pergi rumah Rogayah. Malam tu masak apa? Masak mihun goreng Singapura. Bungkus, dapat 30 bungkus. Hantar kat balai polis yang bertugas malam tu. Malam kedua, kita pergi rumah leha pula malam ni. Rumah leha masak tatap-tatap-tatap-tatap, dapatlah masak mi hailam. Hantar pula ke balai bomba yang bertugas malam tu. Malam ketiga, pergi rumah Maria. Masak nasi goreng jantan. Ada telur. Hantar rumah anak yatim. Kemudian malam keempat, hantar rumah orang tua-tua. Kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Takkanlah satu malam pun tak kena Lailatul Qadar. Simple as that, my friend. I told you already. This is our chance. Tengok, cakap macam tu, you all lebih senang faham. Kalau aku tahu daripada awal, aku cakap orang putih. COVID-19. Tengok, semua tak faham.
COVID-19. Dia faham. Itu beza. Dan iya. Tak susah pun. Telefon mak kita. Assalamualaikum mak. Mak sihat. Tak ada saja tanya khabar mak nak ubat ke belum. Pahala tu. Malam tu buat benda baik. Berbakti pada kedua ibu bapa. Mak bapak dah tak ada. Ziarah kubur dia. Kuburnya jauh ustaz kat Semenanjung. Kirimkan doa untuknya. Apa yang susah-susah? Nampak tak? Yang mengaji pula. Saya tak pandai ngaji. Boleh tak saya join grup tu duduk tepi je? Boleh. Baca dalam hati. Kenapa tak baca sekali? Saya baca mengangkat. Orang lain elok bersela kau mengangkat kenapa? Dan macam mana tujuh on pula nak mengangkat mengaji kenapa? Tak, maksudnya baca tak lancar. Oh, cakaplah. Boleh tak? Boleh. Tapi dah 5 tahun nak kau duduk tepi. Kenapa? Belajar. Jangan tak belajar. Okey? Andai ini Ramadanku yang terakhir, jadikanlah yang terbaik. Berusahalah kerana hari esok belum tentu lagi jadi milik kita. Kerana tahun harapan belum tentu sempat bertemu dengan bulan yang penuh barakah ini untuk kita. Nabi kata, kalau kamu hidup pada waktu pagi, jangan cita-cita hidup di waktu petang. Kalau hidup di waktu petang, jangan bercita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup di waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Tapi hiduplah seadanya. Inilah madrasah tarbiyah Ramadan. Semoga keluarnya kita daripada madrasah ini membawa segulung ijazah. Ijazah sarjana muda takwa. Dapat takwa mudah-mudahan. Apa maksud takwa? Berasal perkataan ittaqa, berjaga-jaga, berhati-hati, tak nak buat maksiat, tak nak buat benda yang Allah Taala tak suka. Itulah takwa. Ini bulan puasa pakai tudung. Habis bulan puasa buka tudung sebiji macam orang pakai helmet. Ya, pakai helmet, pakai tali pinggang kalau nampak roblok. Tapi dah tak ada roblok dia bukanya. Itulah dia orang yang menjadikan Ramadan itu yang hanya disembahnya Allah pada bulan Ramadan. Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Barang siapa menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Kan? Dr. Yusuf Al-Qardawi kata, orang yang baik bulan Ramadan ni, seolah-olah dia menyembah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kisah mudik ke hulu, tanah pulut santan durian, tak ada orang menyesal dahulu, yang ramai menyesal kemudian. Orang hulu memalu nobat, nobat di palu kayu berangan, pahala poso nek moyang hebat, kalau tak capai menyesal badan. Ke atas titi nak dara berlimo, syair bersambut ponoh bersani. Kalau Ramadan sungguh di jiwa, rebutlah pahala, isilah rohani. Jadi cukuplah sekadar itu. Kalau dah kuek bunyi bodoh tu, maknanya dah masuk waktu asar. Jadi memadailah. Cara renungan mata kepada saya faham, saya disuruh berhenti. Kalau dah balik, mesej bahasa badan tu sangat ketara. Bila saya pandang dia waktu tu lah dia beralih tempat duduk. Kojak macam ni, kojak macam ni. Dah ponek pun lah. Cemburu dia pada orang yang bersandar di tiang dan dinding. Sabar. Kan? InsyaAllah. Nanti lain kali jemput saya lagi. Kalau boleh, biarlah bulan yang boleh makan. Kau nak jimat bajet, kau panggil Samsurbat bulan puasa. Ha, tak apalah. Dapat tengok je lah kuih bongkol dan celorot tu waktu siang ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah,
nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik tuan-puan menjemput hari ini, rasa nak jujur. Itu saja daripada saya, sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja itu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan disauk je bawa balik karang tu, kena beritahu. Yang pertama, susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Yang bagus susu kambing ni, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kucing. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik, tak ada bau, sangat baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Saya dah 3 tahun, sahur 3 biji buah tamar, susu kambing Al-Am yang warna kuning, yang original. InsyaAllah, sampai petang pun tak masuk angin. Satu hari sekali cukup. Kalau nak minum satu hari 2 kali pun lagi saya suka. Cepat restore. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana mak ayah yang dah mula semain kat kursi, boleh amalkan. Imam Masjid Felda Palun 12 dijempol Negeri 9, 6 bulan semain kat kursi. Alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Dia juga baik untuk orang enzima, alergik, gatal-gatal kulit. Ingat, minum bukan mandi. Dia juga baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Dia juga baik untuk perempuan mengandung, baik juga untuk perempuan yang period, yang mengerayau kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada, untuk salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, rezeki. Begitu juga, hari ni dia offer, satu kotak 50, siapa beli 200. Macam sama je. Tak ada. Kalau ikutkan susu kambing asli di Sabah Sarawak harganya RM50-RM55 tak termasuk postage. Hari ni jual ikut harga Semenanjung RM45 saja sekotak. Kemudian ada susu kambing coklat dan kopi susu kambing. Memang sedap, terutama kopi susu kambing. Susu kambing coklat boleh ganti tu yang low tu. Ha, Israel. Jadi kalau kita beli ni harganya RM50. Memang sedap dua-dua ni. Baru 5-6 bulan di pasaran. Cuma untuk orang yang ada kencing manis kronik tak berapa sesuai. Begitu juga ada satu lagi. Yang tu dijual RM50 sekotak. Satu lagi ada satu kotak dia ada 3-in-1. Yang original ada. Yang susu kami coklat ada. Kopi susu kami 3-in-1. Yang tu pun RM50-RM55. Tanya lah ke. Okay. Dan siapa yang berhasrat nak beli, tak bawa duit, jangan risau. Boleh transfer, boleh QR pay. Ustaz, balik nanti transfer boleh? Ditakdirkan sampai rumah hilang ingatan, saya redha. Begitu juga, siapa yang nak ikut Samsul Debat pergi umrah bulan 10, boleh cek nanti. Tengok flyers, confirm saya pergi. Ha, melainkan postpone sebab cuaca ke apa tak adalah kan. Tapi insyaAllah saya pergi bulan 10. Saya setiap kali saya pergi dengan syarikat yang berbeza-beza. So bulan 10 tu, siapa yang pergi bulan 10 dapat pergi dengan Samsul Debat dan Andy Teka. Andy Teka lah Indonesian yang buat review saya punya ceramah tu, yang gelak besar tu. Ha, dia pergi dengan saya. Ha, bulan 10. Ya? Yeah? Ha. Kita siapa pergi dengan Samsul Debat? Samsul Debat tak jadi mutawif. Dia jadi peserta. Kita buat umrah sama-sama. Makan sama. Ziarah sama. Bilik asing. Oh, macam tu. Okay. Kita akan masuk Taif dulu. Masuk Taif dulu kita ziarah. Dan kemudian kita akan makan kibas boleh. Dekat satu villa yang sewa khas cantik. Ambil gambar sampai lebam. Kemudian makan kibas golek sedap. Kemudian ada bilik villa yang selesa nak tukar baju, ihram dan sebagainya. Ambil wuduk siap-siap, pergi Qarnul Manazil tinggal nak solat dan miqat. Kemudian kita terus buat umrah. Mekah ke Madinah naik bullet train all in.
bilik hotel selesa, bilik dekat dan terbaik. Macam tu. Bukan scam, confirm insya-Allah okey. Okey? Ha, dia kalau dengar dekat KLIA tu atau sampai dengan Sarawak, kita umrah ni kena sabar banyak-banyak ya, doa kepada Allah. Banyak ujian. Itu tandanya hotel kau dah bertukar. Faham? Ha, tu je cerita dia. Saya memang kepantangan saya tu kalau travel agent tu buat perangai macam tu. Saya memang gaji. Bukan travel agent yang interview saya. Saya yang interview travel agent. Okay? Ha, tu je. Saya tak nak jadi mutawir sebab saya nak join sama. Kalau saya jadi mutawir, saya bagi taklimat, travel lain pun dia tak nak dengar, mutawir dia dengar ke saya pula. Tu masalahnya. Okay? Jadi, rebutlah peluang. Setakat ni kita dah ada dalam 35 orang yang nak pergi umrah. So, join. Okay? Ni bukan promote, lebih kurang. Itu sahaja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat sekarang.